Ketua Komunitas Civil Society Indonesia Irma Huta Barat menyebut perjalanan kasus tewasnya Brigadir J semakin rumit. Seperti diketahui, kasus tewasnya Brigadir J telah berjalan 2 bulan hingga Kamis 8 September 2022. Irma menyebut kasus tewasnya Brigadir J tak hanya berbelit-belit, tapi juga seperti roller coaster. Terbaru, Irma menyoroti rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kedua lembaga itu kembali membahas dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Irma menuturkan pihak kepolisian menyebut tak ada bukti mengarah ke pelecehan seksual, termasuk pengancaman dengan senjata api yang dilakukan Brigadir J. Bahkan sudah keluar surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Irma meyakini motif dibalik tewasnya Brigadir J lebih rumit dan pelik daripada urusan pelecehan seksual yang tak terbukti. Irma Huta Barat mengatakan ia sangat ingin mengupayakan negara memiliki sistem yang bisa melindungi orang-orang lemah, tertindas, dan orang miskin agar mendapat keadilan. Menurut Irma, keadilan tak terlihat dalam 2 bulan tewasnya Brigadir J.